Hamas menyerang posisi pasukan pertahanan Israel, IDF, di Khan Yunis, Jalur Gaza. Detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Dinarasikan Hamas menyerbu dan menyergap pasukan Israel di wilayah Al-Fuhori. Serangan itu mengakibatkan konvoi tank Merkava Israel ditembaki hingga tentara IDF tewas berguguran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.